Okay guys, hello, welcome back to Beta Channel ya guys. Nah, kali ini Beta mau ngeliput sesuatu yang jarang ada di Indonesia. Pengen tahu apa? Ini yang ada di belakang kita guys, si bos. Nah, kita explore dulu ya guys bagian luarnya, nanti baru kita akan explore di bagian interiornya kayak gimana guys. Oke guys, jadi setelah kita lihat di bagian luarnya, sekarang kita mau lihat di bagian dalamnya kayak gimana sih ini mobil guys. Oke guys, sekarang Beta sudah berada di bagian interior mobil ini. Wah, interiornya ini warna kulitnya sangat mewah ya guys, jadi perpaduan warnanya itu sangat pas, dan dia juga sudah wood panel, jadi mobil ini kelihatan unsur klasiknya dan mewahnya pun dapat. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof glass. Nah guys, bagaimana kualitas suara si Bang & Olufsen ini? Kita coba dengerin ya guys. Ini kita sudah konekin ke handphone. Nah guys, mobil ini juga sudah electric tilt and teleskopiknya ya guys. Dia sudah menggunakan electric, terus di sini sudah menggunakan wood panel, di sini ada bagian buat CD,
Di sini raci penyimpanan. Dan joknya sudah, kirinya sudah memori juga ya, memory seat. Nah, ini yang paling keren ini sini guys. Dia kayak apa ya, black ceramic gitu. Jadi materialnya kayak bener-bener bagus gitu. Terus dia juga ada kamera belakang, sudah ada parking. Terus mode berkendara. Di sini ada cup holder. Terus di sini ada asbak sama lighter. Kita tutup seperti biasa, dan ini sudah dilapis kulit ya guys. Nah, tadi kita udah dengerin si audionya guys. Gimana menurut kalian? Ini keren banget kan? Bang & Olufsen. Nah, terus ini di sini menggunakan kulit ya. Ini juga ada laci penyimpanan. Nah, ini handle-nya kayak begini nih guys. Jadi kalau BMW-BMW yang pada umumnya dia di sini, dia kayak nyelip gitu di sini. Jadi kayak bener-bener eksklusif banget bentukannya. Terus kacanya juga tebel. Dan yang beta suka itu dari mobil ini adalah ini guys. Pintu sudah vakum. Dari pilar B ke pilar C itu dia kayak bener-bener panjang banget tuh. Kalian lihat, limosin abis nih mobil. Jadi mobil ini kayak bener-bener real limosin tuh. Kalian lihat aja tuh, pintunya aja kayak bener-bener panjang ya guys. Nah, ini nih sensasi duduk di belakang ini. Gak usah ditanya deh, nyaman banget. Tuh kalian lihat sendiri guys. Ini kalian lihat, di belakang sudah ada rear seat monitor, depan belakang, rear seat monitor, kiri kanan. Ini ada kaca, juga sudah ada lampunya. Terus di sini ada pengaturan lampu, bisa diarah-arahin. Kiri, kanan, depan, belakang, miring, mana, sana, sini, mau dimatiin juga bisa. Sudah AC. Juga sudah 4 zone. Terus dia juga di sini ada meja lipat gitu guys. Eksekutif banget ya kan. Jadi kalian bisa naro laptop di sini, atau kalian bisa sambil makan di sini. Mobil ini kayak bener-bener menurut gue kayak nyaman banget. Terus di sini juga iDrive-nya ada belakang kursi. Dan kursi ini juga sudah bisa pijet guys. Pijet. Nah, ini kalian bisa dengerin suaranya dari sini. Volumenya. Nih, kalau kalian lihat ya guys, mobil ini kayak benar-benar lega banget dan luas banget ya. Dan senderannya itu kayak buat palanya tuh nyaman banget. Wanginya itu kulitnya khas banget, kayak bener-bener real mobil mewah. Sultan banget nih mobil. Ini kita tutup, ini kita matiin. Nah, di belakang juga sudah ada kerainya guys. Ini kita lihat ya guys, kayak gimana. Oke, guys, buat kalian yang pengen tahu harga mobil ini harganya 1.599.000.000. Sorry, dia NIC-nya itu ternyata 2013, kilometernya itu 15.185, warnanya black sapphire, dalamnya itu warnanya saddle brown. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu mobil ini kayak gimana bentukannya, nah kalian bisa datang ke Bestindo dan kalian bisa cobain langsung mobil ini. Oke, jadi buat kalian yang pengen cobain mobil ini, penasaran, kalian bisa langsung
datang ke Base Indo, kalian bisa cari Beta, di sini ada nomor Beta, kalian bisa hubungin. Kalau kalian penasaran juga kalian bisa lihat Instagram Beta kayak gimana. Nanti mobil ini akan Beta posting di Instagram juga. Mobil ini yang pasti tenaganya luar biasa guys, nyamannya juga luar biasa. Beta pernah bawa dari dari BSD ke Bintaro pakai mobil ini lewat di tol, serasa naik pesawat, mantep banget. Pokoknya kalian mesti cobain guys. Oke, segitu aja video ulasan tentang si The Boss ini, mobil si Boss nih. Jadi buat kalian yang mau coba, nanti kalian bisa datang, bisa hubungin Beta. Kalian bisa datang ke sini lihat langsung mobilnya, kondisinya Beta berani jamin kondisi mobilnya 98% like new. Pokoknya mobil benar-benar bagus banget, kualitasnya oke. Dan kita berani buktikan kalau mobil kita ini yang terbaik buat kalian guys.